and integrate the Islamic perspective approaches across research, training, teaching, practice, and advocacy. Before we begin, please welcome our respected head of department, Dr. Jusmawati Fauzaman, for a welcoming remarks. Okay, thank you so much, Firdaus, Dr. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kalinya, saya ingin mengalu-alukan kedatangan dosen-dosen muda yang baru dikenali dari UMS. So, salam perkenalan dan juga rasanya tidak lambat lagi, masih lagi boleh mengucapkan salam lebaran untuk teman-teman semua di UMS dan juga mahasiswa-mahasiswa UMS daripada kami, dosen-dosen di Jabatan Psikologi Universiti Islam dan juga mahasiswa kami di sini. Jadi kita berbesar hati hari ini kerana dapat berkongsi pengetahuan dan juga ilmu dengan Prof. Taufik. I think he's a very much renowned figure with IIUM, Dekan Fakulti Psikologi UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kita berbesar hati Prof. Sanggup berkongsi masa dan juga berkongsi ilmu dengan kami di sini. Jadi saya harapkan perkongsian kita kali ini memberi manfaat dan boleh mengukuhkan lagi usaha kita mendalami ilmu psikologi dari Islamic perspective. Okay, so welcome to all and thank you so much for spending your time attending this session. So hopefully we will benefit from the sharing. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Back to you, Firdaus. Waalaikumsalam. Thank you very much, Dr. Jusmawati, for a nice welcoming remarks. Don't worry, Prof. You can use any languages. Bahasa Melayu boleh, English pun boleh. But I prepared my introduction as well as welcoming remarks in English. Okay, respected audience, today we are glad to have with us honorable speaker, Professor Dr. Taufik Kasturi. And inshallah, Prof. Taufik will be sharing with us his experience and expertise on important topic, which is from suffering to thriving, faith in destiny as a resilient strategy of Muslim with post-accident physical disabilities. Okay, before we begin, allow me to introduce Prof. Taufik, well-known already. Prof. Dr. Taufik is currently the Dean of the Faculty of Psychology at the Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. He holds a PhD in psychology from Tilburg University, Netherlands. His current research foci include ethnocultural empathy and understanding of psychosocial spirituality phenomenon and issues in the community. His interest in the Islamic perspective of psychology is also translated through his work. And we are glad today to have Prof. Taufik, and inshallah, he will be sharing on us on this topic. Before we start, I would like to remind for all audience, we will have a Q&A session at the end of Prof. Taufik's presentation. Okay, please feel free to ask them directly to Prof. Or you can also write down your questions at the chat box. Okay, in the meantime, I would like to request from all audience, please switch off your microphone during the presentation. And if possible, switch on your camera. Okay, thank you for your cooperation. Okay, without further ado, please welcome Prof. Dr. Taufik Kasturi. The floor is yours. Okay, thank you very much, Dr. Firdaus, for your invitation and your facilitation in this discussion. Thank you very much, Dr. Jusmawati Fauzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya akan mengucapkan yang kedua kali, thank you very much, Dr. Firdaus, dan we call it here Kaprodi, but in Malaysia maybe the head of department,
Dr. Jusmawati Fauzaman, my friend. We just meet once in Kuala Lumpur in Gombak about 3 or 4 years 4 months ago. Eh? Yes. Yeah, Dr. Jusmawati. Yes. Yeah. The first time we met. Yeah. And I also see here Karimi. Where is Karimi? Yes, Prof. Oh, yeah. Inshallah, my old friend. And also Dr. Pamilia. I know Dr. Pamilia in the last meeting before. And Dr. Hafiza, thank you very much for your invitation. And others, thank you very much. There is collaboration between UMS and UIA, we are very happy because this is positive collaboration, a collaboration in many areas, in research, in publication, in a seminar, and so on. And hopefully we can collaborate in other areas. And Dr. Jusma has many agenda about this collaboration. Okay, I will share my PPT. I don't know where Dr. Jusma know about my article, and she asked me to speak about this topic, because this topic from my article 2 years ago, I wrote it. I published it in Kogan Psychology, if I'm not mistaken. The title is From Suffering to Thriving, Faith and Destiny as a Resilient Strategy of Muslim with Post-Accident Physical Disabilities. This is the article, yeah, in Kogan Psychology. The authors, there are Ajeng and Desviana and Hardani. My colleague from other university. Thank you, Dr. Firdaus. I will combine between English and Bahasa, because I'm more expressive when I speak in Bahasa. No problem, Prof. Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much, Dr. Firdaus. As you know, we are in the two condition pleasant and pain. Kondisi yang kita bahagia dan kita sedih. Kondisi kita bahagia seperti diwujudkan, diimplementasikan dalam psychological well-being. We know some term like psychological well-being, spiritual well-being, emotional well-being, subjective well-being, and so on. Maybe there are many others well-being. And also in pain condition, we know about psychological pressure. Psychological pressure berasal dari banyak kondisi, seperti kita hidup yang sengsara, kita mendapatkan cuaca yang buruk, kita mendapatkan ujian yang tidak pernah selesai, dan termasuk kita berada dalam accident, post-accident, there is many problem, psychological problem who pressure us. We call it as a need to resilience. Because in that condition, after accident, there are kind of accident, but di dalam riset ini, accident yang dimaksud adalah accident karena accident yang cukup berat, yang itu bisa berdampak kepada bagaimana dampak kepada bermacam-macam kondisi psikologis seperti depresi dan seterusnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita need to resilience. Resilience, we will discuss about the term of resilience. Resilience shows one's capacity to survive and develop in adverse condition, but also to determine one's ability to recover from condition that suppress individual to develop. Tetapi di dalam kajian-kajian resilience, tidak hanya sekarang ini telah berkembang, tidak hanya dikaji, tidak hanya dalam kondisi yang klinikal, tapi juga resilience juga saat ini digunakan untuk mengkaji berbagai macam persoalan yang tidak klinis, tetapi juga hal-hal yang
bagaimana untuk mengembangkan individu ke arah yang lebih produktif, meskipun secara klinik individu tidak berada dalam kondisi yang sangat yang under pressure. Seperti dikatakan oleh Reifitz and Sattel, Reifitz said that resilience not only causes a person to overcome difficulties, but also make person can improve his life to be more positive. This is the core of positive psychology approach. Positive psychology not only to overcome the problem, but also to improve the condition. Improving his life to be more positive bisa kita gunakan juga dengan resilience. Ini menurut Reifitz and Sattel. And then the statement above shows that resilience is not only applied when individuals face several problems, but can also be applied when individuals face everyday problems. Everyday problems in our life, problems in household, problems in school, problems in office, problems in job, and so on. So the resilience is more flexible to use in everyday condition. And according to some scholars, the resilience ability is influenced by multiple factors like optimism, positive thinking, interpersonal relationships, and confidence to build relationship to others. And then we go to fate and destiny as a strategy to resilience. As we know, religion, specifically Islam, plays an important role in the creation of resilience through the element of faith. When we discuss about the faith, about belief, about al-iman, there is a different concept, different context between Islam and other religion. Because when we discuss about religion itself, religion in Islam bimakna ad-din. Ad-din is different with religion in general, because religion just, yeah, maybe some people describe it just to pray, but in Islam, ad-din is the system, the life system. So more complex when we discuss about ad-din or Dinul Islam than the other religion. Then meaning upon three components of faith that function as mechanism to maintain well-being. There are three. First, the believers feel have divine support. Second, maintain the faith goals and express gratitude for everything that happens. And also meanings of findings so that faith activity as a source of resilience and plays in a role in improving well-being in one's life, especially faith and destiny. Faith and destiny is part of the six faith. First adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada Alkitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. We said that this here is faith and destiny as iman kepada qada dan qadar. And faith and iman kepada qada dan qadar is one of the basic belief in Islam. For example, faith and destiny means that Allah knows everything, everything that happens in this world in His will and decision. This is we call it a qudrat wa irada. Therefore, everything that happens to humans cannot be spirited from Allah's destiny. Allah wants will happen, and whatever Allah does not want will not happen. As Al-Banjari said that. Then also some scholars from the West scholar also describe about faith and destiny. But we can mention some here, and there is a boss and also a parrot discuss about faith and destiny.
And according to some scholars, humans only run living according to their life, their lifelines. Individuals who have faith that their suffering has been determined by Allah Subhanahu wa Ta'ala will be easier to accept the situation than individuals who do not have faith. Iman di sini sangat membantu kita di dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Tanpa iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir akan membuat kita sulit. Ada yang mengatakan iman kepada takdir adalah bagian dari obat. Obat apa? Obat dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan. Dan obat apa? Obat dari kesedihan-kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Based on our research, we found some findings here. First, there are three parts here. Participant background, participant responses, and resilience achievement. First, this is the condition before we take the data. For example, participant praying zikir and recitation the Quran as a healing, and then participant respond, the participant gratitude making the heart calm, tenang dalam hati, dan dalam kondisi orang yang rajin beribadah, banyak berzikir, rajin membaca Quran dan memahami makna di dalamnya, maka akan tumbuh rasa syukur dan membuat hati menjadi tenang. Allah tatma'innal qulub. Dan ini akan mempercepat di dalam kesembuhan, faster in resilient achievement. Dan juga di dalam pada partisipan yang informan yang mempelajari agama Islam dengan baik. Di dalam belajar Islamic studies, the teacher teach us to accept the condition, because the accept the condition, the condition is part of takdir dari Allah, part of Allah's destiny. Then when we get lesson from Islamic studies, we can search for meaning there. So participant response is understanding the concept of destiny and the essence of accident. And then the condition is faster in resilience. And the number three, also social support like family support from parent, wife, husband, children, brothers, sisters, teachers, and friends support is very, very important to help informant to improve their resilience. So the support from social support make participants feel not alone, optimist, and understanding that their condition is better than others. So in the condition, the resilience here is faster. And vice versa, in the number four, when informant tidak sholat, tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, tidak terlibat di dalam kajian-kajian keislaman, tidak ada yang menolong dia untuk membantu memberi makna, to giving meaning the condition, maka participants' responses, hati mereka menjadi gelisah, karena nggak ngerti tujuan hidupnya mau ke arah mana. Mereka juga tidak memahami the concept of destiny and the essence of incidents. So mereka mendapatkan slower di dalam resilience. Juga pada partisipan yang memandang bahwa insiden itu karena causal relationship, for example karena drunk, careless, superstitious, and kondisi ini membuat mereka a failure to understand, gagal dalam memahami the essence of accidents. Because the essence of accidents for Muslim is this is part of Allah's destiny. Juga blame yourself and blame about the God concept. Ini akan membuat mereka slower di dalam resilience. Also, in less family support, families don't care. The couple ask for divorce and remarries. There is ada satu informan yang sangat yang sedih ya. Dia menangis ketika bercerita setelah terjadinya. Kami di Indonesia menyebutnya kecelakaan, ini agak kasar ya, kalau di Malaysia namanya kemalangan.
setelah terjadi kemalangan, istrinya minta divorce, ya, minta bercerai, tidak akan berpisah dari dia karena suaminya sudah tidak menarik lagi. Suaminya sudah tidak mampu menghasilkan uang dalam jumlah besar lagi, sehingga istrinya minta berpisah atau bercerai. Kemudian melihat less family support, partisipan respon adalah mereka marah, kemudian suffering more and more because mereka merasa dicurangi oleh pasangannya, dan mereka mengalami kesulitan di dalam menerima realitas, sehingga mereka sangat lambat dalam menerima resilience, mendapat resilience. Ada satu informan yang bisa mencapai resilience dalam waktu yang cepat, ya. Ada yang waktu beberapa hari, ada waktu yang beberapa pekan. Ada pula yang sampai beberapa tahun tidak menemukan resilience karena keluarga tidak mendukung, aktivitas tidak mendukung, kemudian cara pandang juga tidak mendukung. Okay, then al-iman, amantu billah, iman to Allah Subhanahu wa taala, has a strategic role in helping participants overcome their life problems. The believer there are three kind of belief. There are three kind of iman. Al-iman tasdiqun fi qalbi, belief in his heart. Wa qawlu bil lisani, says it verbally, and wa amalu bil arkan, prove it with deeds. Who performs from worship regularly will easily achieve resilience. Kita beriman kepada Allah, iman kepada takdir, dan kita mengucapkannya. Lalu kita meyakin dalam hati, mengucapkannya, dan kita bagaimana mengamalkan di dalam perbuatan. Juga kata Snicker dan Imon juga menyebutkan, patience in dealing with disaster is an important element to reduce depression. Dealing with disaster, for example, like disaster in Aceh in 2005, saya bersama rombongan bisa hadir ke Aceh, dekat dengan Malaysia. Saya bertemu dengan banyak kawan-kawan dari Malaysia yang menjadi relawan di Aceh, dan di sana menemukan berbagai macam bentuk depression, depend on the condition, depend on the family condition. For example, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak-anak, kehilangan rumah. Tentu semakin besar rasa kehilangan, akan semakin berat kondisi psikologisnya. Dan juga dapat kita simpulkan bahwa religion dalam konteks ini adalah Islam, agama Islam, give positive values for various events, including disaster. Saya teringat akan sebuah hadis yang sangat indah, ya, yang disampaikan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. An Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu as-sarra'u syakara, fakana khairullah, wa in asabathu ad-dharra'u sabara, fakana khairullah. How wonderful is the affair of the believer. Sangat menakjubkan, sangat ajaib kehidupan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. All his affairs is good. Semua urusan orang beriman itu adalah baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Yang demikian itu hanya terjadi pada orang yang beriman. In asabathu as-sarra'u syakara. Apabila mereka ditimpa kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Fakana khairullah. Dan itu adalah good for him. Wa in asabathu ad-dharra'u sabara, fakana khairullah. If something bad happens to him, he bears it with patience, and it is good for him. Jadi di antara
antara syukur dan sabar, kalau kita buka bukunya Ibnu Qayyim maupun Ibnu Taimiyah tentang konsep syukur dan sabar, itu semuanya baik. Syukur dan sabar semuanya adalah positive values. Kita sabar, kita syukur, kita berpahala di sisi Allah. Dan apabila kita itu senang, kita ya bersyukur. Kita susah, kita sedih, kita bersabar. Maka seorang Muslim, seorang mukmin itu selalu berada di antara dua hal baik, yaitu sabar dan syukur. Seperti terjadinya beberapa informan di sini menyampaikan bahwa ketika mereka terjadi kecelakaan, terjadi kemalangan sehingga kakinya diamputasi, mereka mengatakan, saya bersyukur sama Allah karena hanya kaki satu, yang kaki satu lagi masih bisa digunakan. Saya bersyukur hanya tangan kiri yang terpotong, bukan keduanya. Jadi di balik musibah itu mereka bisa bersyukur dan juga bisa bersabar. Imam Al-Munawi in the book of Faidul Qadir said that the condition of a believer is all good. This is only found in a believer, but not found in disbelievers and hypocrites. Para munafikun, mereka akan mencari titik-titik kekurangan dari apa? Dari agama kita. Para disbeliever tidak percaya dengan semuanya. Nah, kalau kita elaborate this hadith, we can use it to describe about resilience, but also in other side, this hadith is talking about well-being person also. Because the well-being person is easier to get resilience than the bad person. When we elaborate this hadith, we found at least six values here. First, about purpose of life, about positive thinking, self-acceptance, patience, gratitude, and positive relations. Let me to elaborate one by one from six values. I'm sorry, Dr. Feroz. Ferdos, kita sampai jam berapa? Saya diberi waktu untuk... Sehingga pukul 4, Prof. Ada lagi 30 menit lagi. Pukul 4, okay. Di sini pukul 3. Oh, okay. 3.30 macam itu. 3.30, ya. Okay. Jadi nanti sekarang baru 3, baru 2.30. Oh, okay. Betul. Sana pukul 3 lah. Sini 3.30. Ya. Yeah. Selagi 30 menit. Okay. Ralph Waldo Emerson said that the purpose of life is not to be happy. I think he is not Muslim. The purpose of life is not to be happy, it's to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have life and life well. This is very, I think it is very good in line with Islamic concept. For Muslim, the purpose of life is to Jannah. Because we pray every day, minimum 5 times every day. And we fasting, we reading the Quran, and all of our activities is to Jannah. This is when we read the hadith, there is isyarah kepada the purpose of life. And then the second about positive thinking. Positive thinking means approaching life's challenge with a positive outlook, like. Ketika kita sedang ditimpa musibah, kita bersabar. Ketika kita sedang ditimpa kesenangan, kita bersyukur. Everything is good. Everything is positive. In Quran, for example, in Surah Al-Baqarah, ayat 216, وَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Mungkin kita menganggap sesuatu itu buruk buat kita karena kita melihatnya dari sisi yang negatif. Padahal itu adalah wahwa khairul lakum. Itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an. Kita melihatnya itu, kita suka terhadap sesuatu. Tapi suka terhadap sesuatu ini, itu adalah hal yang melarang agama. Dan kita suka melakukannya, tapi itu melanggar perintah agama.
Allah mengatakan wa huwa syarrul lakum, itu adalah buruk buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Juga dalam surah An-Nisa ayat ke-19, fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an bicara tentang positive thinking, perlunya kita berpikir positif terhadap kondisi-kondisi kita. Itu akan menyehatkan jiwa kita. Kemudian di dalam self-acceptance didefinisikan oleh Bernard sebagai acknowledging that you are a complex, imperfect human being capable of making mistakes as well as significant accomplishment. And di dalam self-acceptance, maybe konsep ini, self-acceptance atau penerimaan diri dalam bahasa itu, dihubungkan dengan inline dengan konsep ridho, ridho dan kona'ah. Ridho means we receive, we accept all condition, because the condition, all condition is from Allah. And kona'ah itu seperti hidup sederhana, dan meskipun kita punya harta yang banyak, tetapi kita bisa hidup dengan cara yang lebih lebih simple. Dan dengan self-acceptance helps you feel better about yourself and makes you feel capable to of dealing with a life challenge. Kita juga punya having a positive attitude toward yourself and holding yourself in high regard. Singkat kata bahwa self-acceptance ini bagian dari value yang sangat-sangat diperhatikan di dalam Islam, seperti ditunjukkan dalam konsep ridho. Ridho, kita ridho dalam surah Al-Bayyinah ya, itu pun kalau nggak salah ya, kita ridho terhadap apa pemberian Allah kepada kita, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Dan kita sering mendengar dari para ustaz yang mengatakan tujuan hidup ini adalah untuk mencari ridhonya Allah, to get acceptance of Allah. Kemudian juga ada value di dalam hadis tadi tentang patience. Surah Al-Baqarah 156 disebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada ayat yang ke-154 disebutkan tentang walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. When disaster strike them, we get disaster, we get a problem in our life. So kita mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita itu, we belong to Allah, and indeed to Him we will return. Dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar is a part of iman, is half of faith, adalah bagian dari keimanan kita. There are three: sober toward Allah's destiny, sober in carrying out Allah's commands, and sober in avoiding Allah's prohibition. Nomor berapa ya? Sekarang 4 ya atau 5? Yaitu gratitude, asyukur. Saya menulis juga di buku di UIA mungkin tahun 2020 ya, termasuk buku saya bicara tentang gratitude di dalam tulisan saya tentang Islamic Positive Psychology kalau nggak salah. Then ada beberapa ayat yang relevan di sini, seperti Al-Ghazali mengatakan syukur bil qalb, realize all the ni'mah from Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kemudian tentang syukur bil lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Kita kalau kita punya Allah itu suka kalau kita menyebut-nyebutkan nikmat itu, ya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sebut-sebutkan.
biar kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur gitu. Kemudian syukur bil arkan, seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW said, Inna Allah yuhibba ayyara asaro ni'matihi ala abdihi. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang menampakkan pemberian Allah di dalam diri kita. Kita tidak boleh memakai baju yang compang-camping ya, baju yang jelek, padahal kita mampu membeli baju yang bagus. Karena kita harus menampakkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan juga protecting nikmah from damage, like dalam surah Ibrahim kalau nggak salah, in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur maka azab Allah itu sangat-sangat pedih di sini. Terakhir adalah tentang positive relation with others. Dengan hadis tadi kita bisa mengambil ibrah bahwa ada value tentang positive relation with others. Karena kita melihat segala hal itu baik gitu ya. Bahkan ketika orang itu berbuat buruk kepada kita, itu pun kalau kita terima itu bagian dari qada dari Allah, bagian dari qada dari Allah, bagian dari part of Allah's destiny. So it's good, we can receive it, we can accept the condition. Like here in characteristic of positive relationship, able to interact warmly, communicate it in an elegant way, build a trusting relationship, empathy, pay attention to the welfare of others. Ini adalah yang saya ambil dari value di dalam hadis tadi. Ada pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an di dalam Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani tentang bagaimana Umar mengatakan, wallahi Umar said, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'am. Wallahi when I get a disaster, I feel for pleasures. First, if the disaster does not happen to my religion. So, I bersyukur, sangat senang Umar ketika, tidak begitu sedih Umar ketika bencana itu, masalah itu tidak terjadi pada agamanya. Kemudian yang kedua, if it's not heavier than the disaster that has befallen me before, kemudian not prevent me from getting the pleasure of Allah and give me the opportunity to get the reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. And also Umar give tips for us when we facing a disaster in life. There is a three. There are two parts, but in each number there are three parts. First, Umar said, if you face a disaster in life, jika kita menghadapi bencana dalam hidup, cobaan dalam hidup, ujian dalam hidup, seperti accident, kecelakaan atau kemalangan, sakit, kemudian mungkin kita ditipu sama orang, kita dijahati sama orang, kita dicuri, dirampok, dan seterusnya. Kalau kita menerima itu sebagai takdir dari Allah, sebagai nggak lepas dari takdirnya Allah, you will get reward. Kita akan dapat pahala. You will easily deal with it. Kita akan mudah menerimanya. Dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. We get a problem solving. Dan sebaliknya, if you don't accept the disaster, jika kita tidak menerima cobaan, kita enggak menerima ujian itu, then you will sin. Maka kita akan berdosa, kata Umar. Because you reject Allah's destiny. Karena kita menolak tentang takdirnya Allah. Dan kita akan merasakan kesulitan menghadapinya. Dan kamu akan merasakan kesulitan mencari jalan keluarnya. Maka kata Umar, ketika kita menghadapi musibah, kita menghadapi cobaan dalam hidup, maka lakukanlah satu hal, yaitu kita menerimanya. Menerima cobaan itu, karena cobaan itu bagian dari rencananya Allah. Dan dengan menerima cobaan itu, maka kita akan mendapatkan pahala, karena kita ridho dengan kehendaknya Allah. Kita pun akan mudah menerimanya.
dan kita pun akan mudah mencari jalan keluarnya. Seperti disaster dalam natural disaster seperti tsunami, kemudian gempa bumi yang ada di Aceh, di beberapa tempat Indonesia terutama begitu. Kalau di Malaysia mungkin tidak begitu banyak ya di sana terjadi. Di Indonesia sangat banyak, sangat sering. Itu saya menemukan beberapa orang itu, kalau misalnya orang meninggal karena dibunuh oleh orang, maka akan sulit untuk memaafkan, meskipun kita sebagian kita bisa memaafkan. Tapi kalau terjadi pada kondisi bencana, orang biasanya lebih mudah itu memaafkan, ataupun bukan memaafkan, ya menerima kondisinya. Karena apa? Karena meyakini ini tidak lepas daripada kehendaknya Allah. Allah's destiny. Dan saya pikir, saya kira tips dari Umar bin Khattab ini sangat-sangat bagus kalau kita bisa mengamalkannya. Tapi dalam saya menemukan di dalam riset saya ini bahwa a small number of participants were mereka tidak mampu untuk menerima kondisi dengan baik. Mereka tidak paham tentang konsep destiny. Mereka hanya fokus kepada penderitaannya saja, tapi tidak memahami apa makna di balik musibah. Mereka tidak memahami agama, mereka tidak beribadah, mereka juga tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji nilai-nilai di dalamnya, sehingga mereka akan sulit meraih resilience. Lain dengan orang Islam yang memasrahkan hidupnya, meyakini bahwa the takdir atau fate and destiny merupakan rencana dari Allah, dan nanti kita berhusnudon di dalam menghadapinya. Dalam surah Al-Insyirah disebutkan, فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ. Ada al-usr, ada yusra. Al-usr itu adalah isim ma'rifat, artinya kita, ulama mengatakan itu ada satu musibah. Yusra adalah isim nakirah. Kita akan mendapatkan satu kesulitan, kita akan punya beberapa kemudahan, atau minimal dua kemudahan, atau banyak kemudahan. Lalu Allah mengulang lagi, inna ma'al usri yusra. Ada lagi kalimat yang sama, itu al-usr dan yusra. Al-usr adalah isim ma'rifah, yusra adalah isim nakirah. Al-usr berarti satu, kemudian nakirah berarti tidak tertentu. Maka Allah ketika memberikan kepada kita satu musibah, satu cobaan, satu ujian dalam hidup, Allah akan memberikan kepada kita banyak jalan. Termasuk jalannya adalah to resilience, untuk menerima kondisi hidup itu dengan baik. Demikian yang saya sampaikan, Dr. Firdaus, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Prof. Thank you very much for a very interesting sharing. Okay, with that, dear all audience, I open the floor for Q&A session. Please feel free to ask directly to Prof. Okay, by switch on your microphone, or you can even write the questions in the chat box. Okay, by the way, Prof, with us today also Datuk Hamidun Abdul Hamid. He is our current director of Center for Islamization, IIUM. Okay. Insyaallah. Assalamualaikum. Which one? Let me see. I think it's been muted. Ustaz. Let me try to unmute. Maybe. I cannot unmute him. Okay. Sorry. Okay. By the way, Prof, before we other people raise their questions, I think that since you already found some evidence of the importance of belief in qada and qadar, belief in destiny, dipercaya dalam qada dan qadar, I think it is a good opportunity for us to use this concept in try to train to treat untuk merawat kawan-kawan yang ada masalah depresi ataupun post traumatic disorder. In your opinion, how can we integrate this belief in destiny, belief in qada and qadar in trying to for psychotherapy, for example? Yeah.
Ya, betul sekali. Dalam fit and distinct-nya ini sangat berguna ketika kita gunakan dalam konsep-konsep psikoterapi, dalam counseling gitu ya. Dan juga to our therapy itu terapi pribadi ya. Kalau kita menghadapi berbagai macam contoh yang sangat sering terjadi itu ketika dalam rumah tangga gitu. Dalam rumah tangga kemudian masing-masing sudah tidak bisa berubah lagi karakternya. Suami seperti itu, istri begitu. Kalimat yang mudah yang sering dimunculkan adalah ini sudah takdir saya begitu ya. Meskipun itu bukan kalimat yang bantu. Ini memang takdir saya, mungkin sebagai contoh gitu. Ini kalau saya punya kalau di sini namanya cerewet gitu, yang banyak cakap gitu. Apa di sana? Sama-sama. Apa? Lebih kurang cerewet. Juga sama, Prof. Sama, cerewet juga. Cerewet juga ya. Maaf ini Bu Jusma, saya memberi contoh istri gitu ya. Istri yang cerewet misalnya gitu. Itu mau diberi makna apa bagi kita? Apakah mau dimaknai sebagai cobaan ataukah itu karunia gitu ya? Karena dengan tapi ketika kita menganggapnya sebagai sebuah cobaan, ya kita mengatakan ini bagian dari destiny kita. Bagian dari destiny Allah memberikan, ya mengetakdirnya saya harus nikah dengan dia. Tapi sebenarnya ini mungkin kurang sehat ya kalau itu di, karena kita hanya menerima begitu saja. Tetapi ketika kita, misalnya kita punya anak yang nakal, yang sudah banyak diberi nasihat tapi nggak bisa berubah, ya kita bilang bahwa, ini memang cobaan buat kita dan Allah mengunci kita dengan takdir kita dengan anak semacam itu. Gitu. Seperti Nabi Nuh alaihissalam yang punya anak, satu anak yang tidak mau naik ke bahteranya Nabi Nuh gitu dan diminta untuk masuk ke bahtera ke kapal, tapi dia mengatakan saya akan cari tempat yang tinggi gitu. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya ayah Azar dan juga tidak worship to Allah begitu ya. Dan itu bagian ya destiny itu seperti itu. Artinya bahwa konsep destiny itu bisa untuk psikoterapi, bisa untuk counseling, bisa untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Juga untuk menerima masalah-masalah kita di masa lampau yang itu bagian dari tidak lepas dari qada dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau gunakan ke arah mana nih destiny ini. Okay, very interesting one. Any questions from the audience, you can write down in the chat box, or you can even unmute yourself to ask questions. I believe Brother Zaid already changed the setting. Prof, nak tanya boleh? Dr. Firdaus. Silakan. I think it's Dr. Yes, Intan, right? Yeah. Assalamualaikum, Prof. Prof. Taufik. Waalaikumsalam. Saya sangat saya cakap BM boleh. Silakan. Okay, saya sangat berminat dengan tajuk ini dan memang saya memang ada tertanya-tanya juga macam mana orang yang dalam aksiden ni hadapi situasi diorang mereka ya. Dan apa yang dalam fikiran saya ialah konsep sabar. Saya rasa dalam presentation tadi ada sabar dikaitkan dengan patience lah kan. Lepas tu ada resilience. Macam mana sebenarnya sabar ni kait dengan resilience, dan kalau kita berdoa tu adakah kita cukup kalau kita minta kita bersabar ataupun kita nak minta kita jadi resilient? Boleh tak saya macam tu? Ya, terima kasih. Dr. Intan. Ibu Intan. Terima kasih. Ya, ini sulit sekali dijawab ya. Kita berdoa itu untuk sabar ataukah kita berdoa untuk to resilience? Ya, di antara berdasarkan ini kan kita riset di sini ya, berdasarkan informasi dari informan ketika mereka. Ada satu informan yang sangat menarik gitu ketika saya interview, dia bisa menerima kondisi itu dalam ukuran jam, hanya beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Ketika dia bekerja, kakinya itu terkena
ada kemalangan di situ, kakinya putus gitu ya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit itulah dia menerima kondisinya. Dia mengatakan, saya tidak lama, hanya 1-2 jam saya menerima kondisi saya. Kenapa kok dia bisa begitu? Dia mengatakan, dia tadi, ini tidak lepas daripada kodrat dan irodahnya Allah, kata dia begitu. Dia orang yang sangat religius. Gitu. Dan ketika sabar itu ada tiga macam tadi disebutkan ya. Sabar ketika kita itu menghadapi musibah, kemudian sabar ketika kita itu menghadapi musibah, sabar di dalam mentaati perintahnya Allah, dan sabar ketika kita meninggalkan larangan dari Allah begitu. Dan ketika sabar yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah, ini terkait dengan resilience. Dengan sabar di dalam menghadapi musibah itu adalah resilience. Ada hadis yang sangat relevan dengan ini, yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, "Mayyuridillahu khairan yusib minhu," kata Rasulullah. "Mayyuridillahu khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan memberikan kepada dia musibah-musibah. Begitu. Justru diberi musibah itu adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Nah, kalau kita bisa seperti itu, easy for me to resilience. Tapi ini kan mudah di dalam knowledge ya, tapi sulit di dalam implementasinya seperti apa. Begitu. Seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam itu sakit diberikan kejayaan, diberikan kerajaan selama 20 tahun. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalam kemudian sakit. Yang sakitnya itu dalam 3 hari itu hilang semua dalam dirinya. Pada hari pertama semua harta bendanya hilang, kebunnya hilang, kebunnya terkena banjir, ternaknya hilang, harta bendanya hilang. Hari kedua seluruh anak-anaknya, dia punya 12 orang putra. Ke-12-nya meninggal dalam satu waktu tertimpa rumah. Dan pada hari ketiga, dia terkena sakit. Sakit kulit gitu ya. Ketika sampai 8 tahun berjalan, istri beliau yaitu Sarah mengatakan, Rahmah namanya, mengatakan bahwa, "Wahai Ayub, engkau seorang nabi, berdoalah kepada Allah agar disembuhkan penyakitmu." Ini sudah berjalan 8 tahun, Nabi Ayub tidak pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan penyakitku." Kata Nabi Ayub, "Saya diberi kenikmatan berupa kejayaan selama 20 tahun. Ini baru 8 tahun. Saya malu sama Allah," katanya gitu. Kalau kita, saya misalnya, lagi pusing, pusing itu kalau di sini sakit kepala gitu ya. Kalau di sana kan pusing-pusing gitu. Pening. Kita lah baru pening sekali saja, 1 jam kita sudah, ya Allah, sudah angkat tangan kita ini. Padahal kalau kita itu bersabar, itu bagian dari Allah destiny, bagian dari irodahnya Allah. Ada sahabat yang memang menganggap sakit itu, bahkan karena kata Rasulullah sakit itu untuk pengurangan kifarat dari dosa-dosa kita. Ya udah, nggak usah diminumin obat gitu ya. Dinikmati saja sakitnya biar berkurang dosa-dosanya begitu. Ada yang juga menggunakan konsep itu. Nah, dalam konsep sabar dari pertanyaan tadi, sabar itu bisa membuat kita sabar menghadapi musibah, itu bisa terkait relevan dengan resilience gitu. Dan betapa bersyukurnya kita punya agama, kita punya iman gitu. Dan dengan iman kita itu easy for us to resilience dalam menghadapi persoalan-persoalan. Kita ya kalau tidak kita akan banyak masalah dalam kehidupan kita ini. Begitu yang saya katakan. Mohon maaf kalau nggak tepat ya menjawabnya. Oke, terima kasih Dr. Intan soalan. Terima kasih Prof untuk jawapan. Masih ada lagi soalan ke? Kita masih ada lagi 4-5 minit. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Thank you so much, Prof, for the sharing.
Prof ada bercakap sebentar tadi, salah satu keadaan yang perlu adalah untuk orang yang berhadapan dengan apa juga bentuk kecelakaan adalah acceptance of the condition. Mm-hmm. Okay, acceptance of the condition. And I think ada kaitan perkara ini dengan apa yang Prof Noraini deliver last time. Okay, so soalan saya, Prof. Yeah, acceptance of the condition tu. Perhaps people are saying kan, and the fact that tadi Prof gunakan satu contoh tu, among the respondents, ada seorang respondents tu, dia mengatakan bahawa acceptance dia hanya beberapa jam sahaja. Okay, beberapa jam sahaja. Jadi macam mana kita nak zahirkan ataupun hadirkan the fact that kita betul-betul boleh menerima keadaan tu, dan macam mana keadaan ini, Prof, kalau kita nak pulangkan balik ataupun kaitkan dengan konteks diri kita, nafs ataupun soul kita, macam mana, Prof? Baik, ya, orang tadi yang informan itu mengatakan kepada saya, berapa lama Anda menerima kondisi ini? Enggak lama, hanya 1-2 jam. Bahkan waktu saya berjalan ambulans, berjalan ke hospital, itu saya bisa menerima kondisi saya. Saya tanya, bagaimana bisa seperti itu? Saya sebenarnya seperti enggak percaya saya itu gitu. Karena kakinya terpotong. Dia bilang begini, alhamdulillah, hanya satu kaki yang terpotong. Tidak dua kaki, katanya begitu. Oh, gitu. Di balik musibah itu ada rasa syukur gitu. Bukan sabar tapi syukur, dia katanya. Saya tidak sabar tapi malah saya bersyukur gitu, tadi. Karena hanya satu kaki yang putus. Satu kaki lagi masih bisa untuk jalan. Nah, saya bisa ya begitu. Karena ini tadi terkait dengan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin itu. Semuanya adalah bagus gitu. Nah, ini sekali lagi, bukan satu proses yang the short process, Dr. Jusman, tapi proses yang panjang ya. Orang bisa begitu tidak bim salah bim langsung jadi, tetapi dia ada proses yang terus menerus dan dia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbeda dengan Buya Hamka ini, saya senang Buya Hamka karena Dr. Jusman banyak bicara tentang Buya Hamka, Dr. Supron gitu. Buya Hamka itu pernah mengatakan begini, jangan kau risau tentang apa yang hilang dari dirimu, tapi bersyukurlah apa yang masih tersisa dari dirimu. Suatu ketika, ini istri saya itu pergi ke pasar. Pulang dari pasar, dompetnya hilang. Dompet tahu ya? Nah, dompetnya hilang. Lalu uangnya hilang juga. Sampai di rumah nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Dompetnya hilang. Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Untung kamu nggak hilang, kata saya gitu. Dia jadinya mau nangis, jadi mau marah, jadi ketawa gitu ya. Nah, apa ya? Di balik musibah itu ada rasa syukur kita gitu, nah, yang seperti itu. Ya tentu itu butuh proses untuk memahami untuk seperti itu. Di Aceh ya waktu itu saya menjumpai seorang ibu yang jadi ketika kondisi yang berat seperti disaster itu orang sudah tidak mampu mengekspresikan secara benar, secara tepat emosinya. Orang ini saya tanya, ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Anak ibu gimana gitu? Ya anak saya meninggal semua, dia bilang sambil tersenyum. Ada berapa anak yang meninggal? Ada 4 yang meninggal, tersenyum lagi. Suami saya juga meninggal. Terus rumah saya hilang. Saya sampai tidak tahu waktu itu saya harus berekspresi apa. Apakah saya ikut tertawa ataukah saya jadi sedih gitu? Ini saya menggambarkan orang sudah tidak mampu mengekspresikan rasa di dalam batinnya tadi itu. Nah ini mungkin sulit karena menerima kondisi yang berat semacam itu.
banyak kisah-kisah yang kita lihat. Tetapi dalam konteks yang tadi ditanyakan Bu Jusma itu, ya mungkin hal-hal yang kecil lah. Kita mungkin nggak perlu kehilangan yang besar, ya, kehilangan dompet, kehilangan ballpoint gitu ya. Kita masih punya rasa syukur karena masih punya, kita masih banyak hal yang tidak hilang. Okay, I think it's very interesting. Dr. Jus, ada soalan tambahan gitu? Tak ada. It's just that jawapan Prof tadi, it sort of like remind me, so it goes back to the fact that sejauh mana kita mengenali diri kita. Sejauh mana kita mengenali diri kita, therefore, kita boleh menzahirkan aku hilang sesuatu, tetapi aku masih lagi mempunyai banyak benda. Banyak benda yang lain. So perhaps, kayak seperti kita sakit, sakit itu seakan-akan nikmat Allah hilang dari kita semuanya. Padahal baru sakit yang kita dapat. Kita masih bisa menghirup udara, kita masih punya uang, kita masih bisa makan, kita bisa banyak nikmat. Tapi karena hanya karena sakit, seakan-akan nikmat itu hilang dari diri kita dan kita lupa bersyukur sama Allah gitu. Itu yang kalau kita kembangkan dalam banyak konsep jadi seperti itu. Oke. Thank you so much, Prof. It's very interesting. Thank you so much. Yeah. I think thank you very much for the questions, Dr. Intan, and thank you very much, Prof, for the response. I think 1.5 or 1 hour is not enough. Maybe in the future, the committee and department can consider to have further session, okay, with Prof. Taufi and from our friends, from docents from UMS. Okay, I think with that, we've come to the end of our seminar today. On behalf of the IQUAC Committee and the Department of Psychology at IUM, I would like to extend our heartiest gratitude to our honorable speaker today, Prof. Taufik Kausturi, for an insightful sharing. I would also like to take this opportunity to thank Brother Zaid, our technical officer today, for ensuring the smooth running of the program. With that, I end today's session with inviting all of us to recite Tasbih Kafara and Surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Thank you very much, Prof. Thank you, everyone. Hope we can see again in the future. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih, Prof. Kita jumpa kasih lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah, Dr. Isma, Dr. Intan. InsyaAllah kita ketemu lagi. InsyaAllah. Okay. Right. Salam untuk teman-teman di sana. Ya, terima kasih. Saya sampaikan salam. Okay. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Abang Firdaus. Terima kasih.